vlognya Puput Utami Journal ke 6. Aduh, kita hari ini mau naik cable car di Nongping 360. Gimana serunya? Ikutin terus juga ini ya. Kita masih lost nih, nggak tahu Nongping itu ke sebelah mana. Cuman tadi baru keluar dari Tung Chung Station, terus sekarang ayah lagi nanya Nongping itu ke arah mana. Kita tunggu saja. Hari ini panas banget, 22. Alhamdulillah sih, jadi nggak ribet pakai jaket. Yang mau di video di belakang. Oke, kita beli tiket dulu ya. Kita lagi nanti ngantri, alhamdulillah nggak rame sih. Dipikir tadinya takutnya rame karena beberapa review di blog yang pada datang ke sini itu bilangnya antriannya panjang banget buat yang nggak beli tiket via online. Oke. Jadi ada dua jenis cable car, yang basic atau yang biasa, yang kedua tuh kristal. Bedanya di lantai. Jadi yang kristal itu lantainya transparan, jadi bisa lihat di bawah itu kayak apa. Kalau basic itu nggak kayak gitu. Dan kita memilih yang transparan. Gimana serunya? Ikutin terus. Nah nanti pas mau naik itu ada punya motor-motorin. Nah transparannya diambil di bawah. Aturannya satu cable car itu isi 10 orang include infant atau children. Kita lihat deh nanti kita itu satu cable car ada berapa orang. Kita mampir makan dulu di Ebenezer sebelum melanjutkan perjalanan ke tempat selanjutnya. Kita mau lihat juga yang tadi ada di yang kita bisa lihat di dari atas cable car. Sekarang makan dulu ya. Selamat makan. Yummy.
pegang. Itu Little Calf, Nak. Lanjut. Kita kayaknya mau ke gedung itu. Kalau mau ke Budanya, ini belok ke kanan, ke sana. Jadi ya. Nggak tahu nih, ayah mau ke Buda apa enggak. Naik tangga, cuy. Tinggi. Naik. Oh, kirain aku naik. Pas ke Buda, Filomen. Kirain bakalan naik. Kayak tangga. Iya deh. Tangganya banyak banget. Ini semacam apa sih? Padepokan. Batuk. Semacam komplek gitu loh, padepokan. Nah, itu bacanya padepokan kungfu. Ngaco. Kita gitu, jadi kayak di dalam tuh banyak biksu-biksu gitu. Nah, kita cari tahu lebih lanjut. Wah, lucu. Kayak di film-film Cina. Di sini banyak banget dupa. Ada yang sembahyang. Kebetulan ada masuk asar. Ada toko souvenir. By the way, apa yang dupa? Asap. Tapi baunya itu enggak bikin enak gitu kan, kalau di Indonesia itu dupanya gitu nggak enak, ini soft gitu wangi. Baik yang sembahyang oke, lanjutin nanti ya. Selanjutnya ya, bye bye, jangan lupa subscribe.